the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just begun. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dika Ana Vlog YouTube channel. Jadi ceritanya hari ini kita sedang berada di Bandungan, tepatnya di Taman Bunga Celosia. Kam? Nah, dan ini dipaksa. Kita sekarang sedang menuju ke New Taman Bunga Celosia yang letaknya ada di Jalan Gedung Songo kilometer 05 Beroan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Rutenya searah dengan jalan menuju Candi Gedung Songo. Lurus ya. Ramai dingin. Anda sudah jam berapa ini? Untuk parkirnya bisa langsung ambil kanan aja. Kanan. Untuk tiket masuknya ada di gedung warung. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Dum, dum. Aku jengah. Ramai sekali. Kita kesiangan. Kiri. Ada parkiran di sebelah kiri. Kayak diawe-awe rono. Lah ngawe-awe mengi dikit-dikit ngono tok ki po yo wero. Tangane mengi wiki-wiki ngono e. Di ono parkiran. Ki. Sempit ya? Sempit ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Wis mati. Udah penuh. Jalannya penuh sekali. Nah, liburan kali ini kita sekeluarga jalan-jalan di Taman Bunga Celosia di Bandungan. Ini pintu masuknya ada di gedung merah ini. Ikuti jalan-jalan kita di Taman Bunga terindah di Semarang ini. Yuk kita masuk. Sekarang ini sudah jam 10.30. Agak kesiangan kita. Ini sudah banyak sekali orang. Nah, sebelum masuk kita bisa foto-foto dulu di bagian depan sini. Sebelum masuk, tentu saja kita harus membeli tiket dulu. Nah, ini adalah loket tiketnya. Update harga tiket masuk Taman Bunga Celosia terbaru adalah untuk hari biasa Rp25.000 dan untuk weekend Rp30.000. Dan anak dengan tinggi di atas 90 cm sudah dikenakan tiket masuk. Makasih. Wah. Cekal dia tau, laku jalan. Kau pergi rumbai. Atapnya rumbai. Ini kita sudah masuk di dalam Taman Bunga Celosia. Di atasnya ada bunga yang digantung ini.
bocil. Senang ya bocil ya. Pak, apa ini? Oh, kita sekarang masuk di wilayah Rainbow Wisteria. Ini di atapnya ada bunga yang digantung warna-warni seperti yang di pintu depan tadi. Taman Bunga Celosia ini banyak sekali tempat yang bagus buat foto-foto, tempatnya instagramable. Ini juga salah satu spot foto yang populer di Taman Bunga Celosia ini. Di dalam Taman Bunga Celosia ini terdapat banyak kafe ya, jadi jangan takut kalau haus atau kelaparan. Sekarang kita ajak si bocil buat memberi makan ikan. Bocil ngasih makan ikan. Nah, di Taman Bunga Celosia ini juga ada jembatan kaca ya. Ini buat yang berani aja. Kebetulan istri nggak berani, jadi kita nggak kesini. Ini jauh plek neng kene terus kayak akeh si an wahana ini kan luas sih kalau yang mono dewe ket mau ket awal si uplek uplek neng kini weh. Ayo, ini bumblebee-nya lincah ini ya, nari-nari. Kita mau ajak si bocil naik ke dinosaurus. Kita mau main-main sama dinosaurus. Nih, si bocil lagi turun tangga. Yeah. Harga tiket wahana dinosaurus ini Rp30.000 sekali jalan, yaitu 5 menit.
Yeay, Agam naik dinosaurus sama mama. Hore. Kalon men, Ma. Gem. Gem Pak dinosaurus, gem. Taman Bunga Celosia ini sangat luas sekali, jadi bisa seharian sendiri untuk mengelilinginya. Nah, ini adalah antrian untuk naik prosotan pelangi. Ini adalah suasana asli Taman Bunga New Celosia. Meskipun agak mendung, jadi malah tidak panas ini, karena sebenarnya ini sudah jam 11, jam 12-an. Di bawah sana itu ada biang lala. Wisata Taman Bunga New Celosia ini berada di lereng gunung ya, jadi udaranya sejuk, cocok untuk keluarga, untuk anak-anak karena banyak permainan juga di sini. Sun familiar. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. Nah, sekarang kita sedang ada di Dino Park Celosia. Di sini ada banyak dinosaurus nih. Bisa gerak-gerak dinosaurusnya ini. Wih, anak-anak pada suka ini. Dari gerbang depan sudah disuguhkan ada pterodactyl itu di atas burung dinosaurus. Kemudian ada raptor di kanan. Yang ini triceratops ini, bisa mangap-mangap sama geleng-geleng. Nah, kalau yang ini ada T-Rex. Jadi di sini ada banyak sekali jenis-jenis dinosaurus. Anak-anak pada suka ini, liatin. Dinosaurusnya soalnya bisa gerak-gerak, enggak seperti di tempat-tempat yang lain. Oke, itu dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video kita. Terima kasih.